Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka dari dunia sepak bola. Pelatih yang bernama Danan Jaya, yaitu pelatih yang membawa Arsitek Solo juara Galatama meninggal dunia. Danan Jaya, pelatih yang sukses membawa Arseto Solo juara Galatama musim 92, ya, meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 10 pagi, ya. Kabar itu dibenarkan mantan pemain Arseto Solo Ahmad Sukisno, ya. Benar meninggal dunia tadi di Rumah Sakit kata Sukisno kepada media online. Mantan pelatih Persis Solo itu mengakui jika sosok Danan Jaya merupakan pelatih cerdas dan berkarakter semasa masih bermain. Mas Danan Jaya itu pelatih yang low profile dan ceria namun tegas ke pemain ya. Sebagai informasi, Almarhum Danan Jaya merupakan salah satu, sosok, salah satu sosok berpengalaman di sepak bola Indonesia. Ia tercatat lama menjadi pemain profesional Indonesia seperti Persija sampai Perkesa Mataram. Ia tercatat menukangi PSIM Yogyakarta di Liga dan Hill 1 tahun 97 dan juga asisten timnas Piala Tiger tahun 2000. Danan juga diketahui memiliki karir kepelatihan panjang ya pernah menjadi pelatih eh, klub seperti Persih eh, Tembilahan, PSIM, Persik kediri hingga PSS Sleman. Ini adalah berita duka eh, dalam dunia sepak bola. yang mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ya itu eh, diberi kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dan mudah-mudahan muncul pelatih-pelatih lain di dunia sepak bola Indonesia seperti eh, beliau ini. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. O abarocato.